Silakan buat siapin pertanyaan. Tapi tadi ada satu penampilan sebentar tapi berkesan. Nah, kita coba aja ngobrol. Ada Fajar Setbon. Jangan seneng gitu dong. Dipanggil jangan ketawa gitu. Sini, Fajar. Belum apa-apa udah seneng. Fajar. Sini, makanya sini. Sepeda. Sini. Senang. Fajar. Itu di sini tuh kamu berani. Tuh. Seneng banget nih mukanya nih. Kok bisa seceria itu ya? Kita gimana boleh, kenapa kok seneng banget ceritanya hari ini, Fajar? Senyum. Ini seneng banget tuh. Jarang-jarang orang kalau presko senyum ngiri ini. Sebelumnya aku lahir di kampungku, bukan di sana. Betul, benar. Emang. Sebelumnya aku senang banget. Tapi muka lu sedih. Ya itu karakter. Oh. Fajar ini aktor yang hebat. Aktor. Dia sangat metode sampai dibawa ke dunia nyata. Ke sekarang. Gimana serunya proses syuting bareng teman-teman ya. Aktor yang lain, Jar? Aku sangat senang banget. Aku sebenarnya pengen bantu jawab sih tentang apa? Kita buat bioskop waktu bulan puasa. Hah, gimana tuh? buat apa? Buat film. Buat film. Lu bikin bioskop lu. Buat film lu. Maaf ya. Gak apa-apa. Kalau seseneng itu emang euforia kan? Soalnya kemarin aku sibuk dari Korea Selatan. Main film. Enggak. Ngapain? Hayalan. Gimana proses syuting? Serunya gimana? Ceritain dong sedikit buat teman-teman media di sini. Serunya saya bisa bertemu sama senior-senior papan atas saya. Senior. Biar mereka enggak kenal saya, tapi saya fans sama mereka. Iya. Itu yang pertama, yang kedua, saya sangat astagfirullahaladzim banget. Kenapa sangat astagfirullahaladzim? Kalau boleh tahu nih. Itu puasa pertama saya desain 3 jam. Oh, puasa pertama diantap siang-siang 3 jam. Oke, bro, tapi tetap puasa dong. Iya, makan nabati campur pepaya. Apa itu? Saya rasa teraniaya. Bars dong. Ya, bars dong. Bars dong. Gimana aku masuk ke ruangan itu, aku lihat mereka, wah. Minum es dalam hati saya, astagfirullahaladzim. Siapa yang minum es? Jadi tunjuk pangeran. Gak apa-apa lu, lu gak puasa dong. Jujur aja sih. Aku sempat ngelawan setan yang gak hadir. Tapi? Sempat ngelawan setan yang gak hadir. Karena setan itu berbisik, Jar, minum yuk. Kan, ya. Nama setannya siapa? Pokoknya dia minum depan saya dan jatuh. Dalam hati saya, ya Allah, kenapa sih? Ini khayalan. Tapi gak apa-apa, cerita hebat tidak akan datang tanpa kawan-kawan yang sesat. Speakernya sama. Speakernya yang gak mau denger. Kasih satu alasan kenapa penonton di Indonesia mesti nonton film Galaksi. Biar potong di TikTok, biar FYP nih, kasih. Saya gak tahu. Kenapa mereka nonton sama saya, yang saya tahu jika... Nggak nonton sama kamu, ya? Kenapa? Mereka harus nonton. Seneng lagi. Soalnya nonton kita. Soalnya saya di Gorontalo itu kan kami. Gitu. Oh, iya. Jadi kenapa mereka harus nonton film Galaksi di bioskop? Yes. Maksudnya saya pengen kalian itu ambil pengalaman bahwa yang terjadi, yang kalian lihat di film yang sebenarnya ini... Yang kalian nonton di film sebenarnya ini bisa diambil bagi apa ya, pengalaman bahwa misal mereka tawuran itu ambil pengalaman, maksudnya tawuran mereka itu kan ujung-ujungnya kan seperti apa ya, gimmick gitu. Mati lampu ujung-ujungnya.
Apalagi, apalagi, Jar. Apalagi. Tahan bisa punya empati ya. Brian udah fisiknya biar lu bagus, malah nanya apa. Oke, tiga kata menurut Fajar dari film Galaksi. Iya. Tiga apa? Kata, semoga sukses. Dua. Tiga gitu dong. Semoga semakin sukses. Fajar. Oke, terima kasih. Karena anak muda yang hebat itu bukan anak muda yang banyak gaya. Ini cakep. Tapi anak muda yang banyak gaya. Oke, terima kasih Fajar Setpoint. Tepuk tangan buat Fajar Setpoint. Fajar boleh standby di sini dulu ya. Nanti ntar foto bareng di situ ikut lagi. Nicknya balikin ke Brian nih. Siap. Lu, katanya tadi dari situ mau Tiger Sprong. Takut salah. Oke. Okay. Ternyata penampilan sebentar namun berkesan. Yo, Fajar Setpoint. Udah jalan, udah selesai. Ya Allah, masih sedih deh. Ya udah, kita berikan kesempatan buat teman-teman media mau nanya, boleh silakan depan dulu ya.